Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, diberi kesehatan untuk terus berbagi informasi lowongan kerja setiap harinya. Hari ini aku mau membagikan informasi lowongan kerja dari PT Jakaranatama Food Industry, di mana mereka memproduksi yang paling terkenalnya itu mie instan Gaga ya. Ada beberapa produk lainnya, tapi yang paling dikenalnya itu mie instan Gaga, karena di minimarket dan di warung-warung juga banyak gitu kan. Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu gitu. Cuma aku nggak bisa spill website resminya perusahaan, karena ternyata setelah aku cek masuk ke website resminya mereka itu private guys. Jadi website resminya PT Jakaranatama ini hanya khusus untuk kalangan karyawan aja kayaknya, karena pada saat aku buka websitenya itu langsung ke halaman login. Nah, bagaimana kita mau login ya kalau kita bukan siapa-siapa di perusahaan itu gitu. Jadi karena tertutup website resminya, jadi aku nggak bisa spill website resmi mereka. Jadi untuk mengenal lebih jauh tentang PT Jakaranatama ini, aku search dari Wikipedia. Jadi di situ lengkap banget tentang perusahaannya, kapan berdirinya, produknya apa aja, semuanya lengkap di situ. Kalian bisa cek juga nanti di Wikipedia tentang PT tersebut ya. Karena mohon maaf sekali lagi, website resmi dari PT-nya ini tertutup untuk umum, jadi kita nggak bisa cek sendiri. Dan untuk cara apply CV-nya, ini nggak melalui website resmi, tapi langsung dikirim aja ke email resminya mereka ya. Jadi jangan khawatir, ini informasi lowongan kerja yang akurat ya, yang benar adanya gitu. Dan sekali lagi, jangan percaya dengan iming-iming yang mengatasnamakan perusahaan tapi minta biaya ini itu. Karena selama proses rekrutmen, perusahaan yang aku share setiap harinya itu gak ada satupun yang minta biaya apapun bentuknya gitu ya. Oke, sebelum aku spill tentang perusahaan dan cara apply CV-nya di slide berikutnya, aku mau ngajak kalian juga untuk terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan akunya lebih semangat lagi untuk cari informasi seputar lowongan kerja gitu ya, dengan klik subscribe atau follow, like dan share ke sosial media kalian. Nah, ini dia PT Jakaranatama Food Industry.
Nah, itu tadi sekilas tentang PT Jakaranatama Food Industry yang bisa kalian cek sendiri di Wikipedia. Sekali lagi aku mohon maaf, nggak bisa spill website resminya mereka karena private ya, agak tertutup gitu, mungkin untuk kalangan karyawan aja. Jadi aku ambil dari Wikipedia. Dan untuk apply CV-nya, ini langsung aja menuju ke email resminya mereka. Ini aku dapat dari LinkedIn ya. Nah, ini dengan PT Jakaranatama Gaga oleh HRD-nya sendiri yang upload informasi resminya di akun LinkedIn-nya mereka. Nah, ini ada email yang bisa kalian kirimkan langsung aja CV kalian di sini ya. Oke, teman-teman. Aku rasa udah cukup ya informasi lowongan kerja yang aku bagikan hari ini dari pabrik produsen mie Gaga. Harapanku semoga kalian semua bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dan impian kalian tentunya ya. Jangan mudah menyerah, terus berusaha, jangan juga lupa berdoa. Semoga kalian beruntung. Wassalamualaikum, bye.